lah deh. Tiap-tiap kumpulan orang sejak daripada mula manusia hak deraka kepada Allah sampai ke akhir dunia. Penjaga neraka kata kepada mereka, tak ada kira lah presiden kau, nayuk kau. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار قالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار أيأ 59 sampai 64 surah Sad. Sebagai kali yang kedua kita baca ayat ni tapi belum lagi diterjemuh. Hubungnya dengan orang-orang yang berada di dalam neraka. Walaupun ayat ni Allah Subhanahu Wa Taala cerita pada belum ni hubungnya dengan ahli-ahli syurga. Nah, tapi apabila sebut ahli-ahli neraka menjadi satu perkara yang sangat dahsyat apabila mereka dilontar ataupun duduk di dalam neraka yang sangat sengsara. Allah firman, penjaga neraka berkata kepada ketua-ketua golongan kafir dan pendurhaka itu. Ini jelas-jelas deh. Tiap-tiap kumpulan orang sejak daripada mula manusia hak deraka kepada Allah sampai ke akhir dunia. Penjaga neraka kata kepada mereka, tak ada kira lah presiden ke, nayuk ke, orang kedebel ke, orang yang itipun gotu-gani, hak dia boleh kerong orang. Ada penyokong-penyokong mereka. Ini serombongan orang-orang kamu yang masuk dengan berasak-asak bersama-sama kamu. Ketua-ketua itu berkata, mereka tidak perlu diberikan penghormatan kerana sesungguhnya mereka pun akan menderita bakaran neraka. Jadi orang yang biasa mulia di atas dunia ni, orang kamnap, orang kaurup, orang haikiat, tapi apabila masuk di dalam api ni aku sikit lagi, malaikat hodok jaga ni aku yang selalu kita dah sebut az-zabaniyah, yang dok jaga api ni aku, dan bukan malaikat tu sahaja, banyak-banyak lagi malaikat hino dan kata huduh kepada puak-puak ni. Puak dia juga kata huduh kepada ketua, kepada pemimpin. Dengan sebab puak mung lah kami sesat di atas muka dunia. Kalau kecek muda-muda, kami kena duduk cucuk hidung. Dengan sebab mung lah pandai kecek. Itipun puak-puak mung tinggi benar siapakah kami duduk di dalam kesesatan. Terutamanya orang-orang kafir yang telucuk daripada imej dan aman, mereka itu jong duduk di dalam kafe dengan sebab ada pucuk orang mula-mula sekali waktu baik puak dia daripada agama Islam. Gitulah.
pengikut-pengikut mereka menjawab, bahkan kamulah yang tidak perlu diberikan penghormatan, kerana kamulah yang membawakan azab sengsara ini kepada kami. Dan jadi duk balah, duk maki, kata pergi mari di dalam api neraka di antara pengikut dengan pemimpin. Maka amatlah buruknya neraka ini sebagai tempat penetapan. Pakat kata pergi mari, maki pergi mari. Kita sama-sama duduk dalam neraka belaka. Ketua pun kata lagu tu kepada pengikut, pengikut pun lagu tu lah. Nampak katanya? Tak bolehlah nak tupai pemimpin ketua-ketua mereka. Ayat ni 21. Mereka berkata lagi, wahai Tuhan kami. Ha, tengok. Nah, bodoh dalam neraka, panggil kepada Allah, Rabbana. Qalu Rabbana. Ni Allah raya di dalam ayat-ayat banyak dalam Quran. Orang-orang kafir sikit lagi panggil kepada Allah, Rabbana. Masya Allah. Gi kenal Tuhan tu masa duduk di di akhirat. Tapi tapi ketika duduk atas dunia, tak biasa sebut wahai Tuhan kami kepada Allah. Ni nak ayat katanya manusia yang gi kenal Allah ceraknya di akhirat semasa dia susah. Gitulah. Mereka berkata lagi, wahai Tuhan kami, sesiapa yang membawakan azab ini kepada kami, maka tambahilah dia azab seksa berlipat ganda di dalam neraka. Begitu. Terutamanya orang yang jadi putam ni, rakyat, pengikut-pengikut, dia minta on one dengan Allah Ta'ala. Hey Tuhan, orang yang buat jadi kami kena masuk neraka ni, azab lah puak-puak tu, wilipat kali ganda, double lalu dah. Kalau kami kena seksa tamada biasa, tapi puak dia minta lah bakar we jadi lebih, 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 lebih. Ha tu sakcai. Puak-puak dia minta dengan Allah Ta'ala nak we jadi pemimpin ketua puak-puak dia, kena masuk dengan aku, kena bakar, kena seksa dan sebagainya. Allah dah. Dan penduduk neraka itu tetap akan bertanya sesama sendiri. Sabik tu ayat ni, bila kita baca, kita dengar gambar katanya peristiwa yang akan berlaku di antara ahli-ahli neraka duduk kata pergi mari, gogain, gogain, gogain dalam neraka. Dia kata gana? Penduduk neraka itu tetap akan bertanya sesama sendiri. Dia tanya apa? Mengapa kita tidak melihat orang-orang yang dahulu kita kirakan mereka sebagai orang-orang jahat lagi hina? Helai lah, mula nak helai kata lah. Orang dulu lagu mana orang yang jahat belum pada kita. Nota kaki dalam pimpinan Ar-Rahman 1533. Orang-orang yang disifatkan oleh mereka sebagai orang-orang jahat lagi hina ialah orang-orang yang berimeh dan beramal soleh. Ya nak helai kata lah. Sebab apa tu? Sebab orang yang duduk dia dalam api ni aku, dia berasa katanya orang berimeh dan orang beramal soleh masa duduk di atas dunia adalah orang yang tak berjuruh, tak baik. Orang yang long pit, long tang. Dan termasuknya orang-orang yang pasal jahat di atas muka dunia, duk buat gotu, duk buat gani, duk mana ya Allah? Kami nak tengok juga mereka itu duk di dalam neraka dan orang hak kami duk suka katanya dia jadi tak baik, tak berjuruh. Tapi lah ni dia duduk di dalam syurga. Ni orang ahli neraka sapson habis. Dia duk gambar katanya orang-orang berimeh, orang-orang baik ni iaitu orang jahat, orang karut. Puak duduk buat korkan rai, buat gotu, buat gani. Dalam saita puak-puak dia, orang berimeh ni jahat. Masya Allah. Ni, dalam niaka sikit lagi, pakat duk kecek gi mari, tuduh, menuduh di antara sama-sama sendiri, dan duk kata kepada orang-orang berimeh. Sedangkan orang berimeh pada waktu tu, duk di dalam, dalam syurga. Orang jahat, orang karut, orang munafik, orang kafir, duduk dia dalam neraka. Lepas tu, mula kecek lalu dah.
Gorgan sama-sama puak dia. Duk dakwa katanya, ya Allah, duk mana orang hak kami anggap katanya orang jahat dulu, tekah duduk di dunia, puak dia duk mana? Ni dalam saita orang-orang kafir, orang munafik dan orang-orang yang selalu duk buat jahat di atas muka dunia. Gapo? Attakhadnahum sikhriyan amzaghat anhumul absar. Adakah kita sahaja jadikan mereka ejek-ejekkan sedang mereka orang-orang yang benar? Sesarlah. Gi sesar dalam neraka. Dulu ni orang-orang baik kami anggap, kami dek skor katanya puak dia jahat. Tapi hak sungguh dak. Sebab tu orang-orang kafir dia tengok orang Islam ni jahat karut. Orang apa sing pegang dengan ajaran Allah, ajaran Nabi, duduk di atas jalan yang benar, dalam saita orang kafir mung adalah puak kau kan rai. Terutamanya dalam akidah orang-orang Yahudi, orang Islam ni utama sekali adalah menatar. Kita semua ni menatar dalam saita puak-puak dia. Bunuh boleh, halal darah, rapah harta benda orang-orang Islam halal, molek baru boleh pahala. Ha gitu. Ni dalam saita puak-puak dia. Sebab tu Allah Ta'ala balah puak-puak dia dalam neraka sikit lagi. Kalau kita kecek bahasa kampung mudah-mudah, padai muka ni. Padai dengan muka muduk atas dunia, ganah. Buat ga tu, buat ga ni. Rasul-rasul pada zaman dahulu, puak-puak dia bunuh main. Ha tu. Ni utama sekali orang yang pasang ganah yang duk buat di atas muka dunia, karuk, gotu, goni dan sebagainya. Ataukah mata kita tidak dapat melihat mereka? Ni puak-puak niaka belakang ni kecek ni. Duk mana puak-puak dia? Masuk niaka sekali dengan puak kita ke dak? Padahal orang berimeh, orang soleh duk dalam syurga dah. Tuhan tatsin siap dah. Itulah Allah pun royak. Inna dhalika lahaqqun takhasumu ahlin nar. Sesungguhnya segala yang diterangkan itu adalah benar. Benar macam mana? Yakni yang diterangkan dari ayat 59 hak saya mula baca saat ni dah, dan ayat-ayat yang berikutnya. Mari siapa ni pun tak habis lagi ni. Yang Allah Ta'ala royak katanya, ninglah benda yang ahli neraka pakak duk kata gi mari. Takhasum, takhasum artinya baloh. Khasama dalam bahasa Arab artinya berbaloh, bantah. Ha, dia terjemuh dalam pimpinan Ar-Rahman, iaitunya perbalah dan cerca penduduk neraka sesama sendiri. Ni kita akan boleh tengok sikit lagi. Tekah di atas dunia boleh jadi puak dia satu. Orang-orang kafir, hak pasang ganah-ganah tu lah. Saya maksud di sini, orang-orang kafir hak pasang menetek Islam. Dan duk sekat kemajuan Islam, duk wang pen, go to go ni. Nanti tengok sikit lagi, nampak puak-puak dia kaya bersatu di atas muka dunia. Tapi bodoh dalam api ni aku, gambaran ni Allah Ta'ala winapak cerak kepada puak-puak penduduk akhirat sikit lagi. Orang Islam, orang berimeh akan tahu reng rau hak tu hai royak hak orang kafir. Pada puak-puak dia kena masuk ni aku. Aku tak tahu katanya, puak dia lah duk wang pen lap, go to go ni. Hari ni pakak boleh tahu belakang. Masya Allah. Kita tak tahu semua dah. Orang kafir duk wak pen lap gapo-gapo atas muka dunia. Pasal ni, wallahu alam lah, saya baca dalam line. Orang royak katanya, learning dunia dikuasai oleh orang kafir. Yahudi, Kristian, agama tu, agama ni. Orang Islam kita jadi apa? Jadi kambing. Ni kata-kata orang Arab. Kata-kata orang Arab, saya terjemuh lah tu tak? Dia katanya, dulu kita pegang kambing. Allah Ta'ala wi Islam kepada kita, maka orang seluruh dunia
kita pera serupa dengan kita pera kambing. Tapi dengan sebab kita tinggal Islam dan kita sendiri duk pecah belah. Orang Islam gonggang pecah belah. Maka kita menjadi kambing. Orang luar, maksudnya orang kafir, pakat pera kita. Pakat duk cara kepada kita. Cara lagu mana? Cara sepak. Gocoh. Berdeh. Wih pecah belah. Sebab apa? Kita dianggap sebagai kita jadi kambing. Orang kafir jadi tuai kambing. Tu orang Arab dia tulis. Dulu kita pera kambing, Allah Ta'ala wi Islam kepada kita, maka kambing tu kita cara kepada dia. Tu bandingnya katanya, orang-orang kafir dulu duduk di bawah jaga orang Islam. Beberapa pucuk. Bakpo boleh orang Islam toktam. Sebab apa? Sebab tinggal ajaran agama. Nak kepada ke dunia eh banyak doh. Pecah belah painai. Pemimpin-pemimpin kop koi dunia, korupsian, menipu, gotu goni. Terang kita diselidik tengok pemimpin-pemimpin atas muka dunia, jadi raja, jadi presiden, orang duduk dalam tamnaing acu tinggi sikit ya. Mula metong otok. Nak duduk dalam kekayaan, duduk dengan tino, duduk dengan arok. Pemimpin mana tak sujud kepada Allah Ta'ala? Doa kepada rakyat dia. Ha gitu. Sebab itulah. Di akhirat sikit lagi kita akan boleh tengok orang yang jadi pemimpin. Terutamanya orang jadi pemimpin hak jahat, hak ganah. Kafir, munafik dan sebagainya. Itulah akibat mereka. Lepas tu kita mai partisit. Kita tak nafi katanya. Pemimpin Islam kita pun ada juga. Bukan sikit. Di kalangan orang-orang Islam kita yang jadi serupa dengan sifat orang kafir saat ni, bila duduk dalam tamnaing, mulah lalu dah. Mulah lalu. Fikir ga tu, fikir ga ni, benar tak molek belakang. Duduk dengan tino, duduk dengan arak, dengan zina. Ha, tu. Sebab tu, saya biasa royak acak-acak kali. Saya baca dalam kitab Tamadun Islam. Raja pemimpin lah pada zaman Abbasiyah dulu. Ketika Baghdad negeri Iraq rumreung selepas daripada Bani Umayyah jatuh di Suria, maka naiknya Bani Umayyah di Iraq. Sebahagian daripada pemimpin namanya molek masya-Allah, Al-Mutawakkil 'ala Allah. Raja yang bertawakal kepada Allah. Tapi dia pera orang tino dalam istana dia 15,000. Orang tino comel-comel belakang putih-putih. Lepas dalam sejarah rakyat katanya, dia tak biasa tidur samkan ting song krang dengan orang tino tu. Sore dia tidur, maknanya sekali je. Hak dia berzina, esok dia berzina dengan hak lain pula. Esok dia berzina dengan hak lain pula. 15,000 orang dia pera dalam istana dia. Untuk apa? Untuk samret kuam krai. Arom faitam dia tu. Ngaminum arok, ngabejudi, ngaduduk dengan tino, tengok tino telanya, joget depan dia. Masya Allah. Ni seorang raja namanya Al-Mutawakkil 'ala Allah. Seorang lagi namanya Al-Muqtadir. Jalan juga. Pera dalam istana ni Masya Allah lebih kurang dalam 10,000 orang. Orang tino saja dia pera. We make untuk seronok dengan dia. Sebab tu bila kita tengok dalam sejarah orang-orang zaman dulu, bukan saja orang-orang kafir, bahkan orang-orang Islam kita pun termasuk juga. Hak pasang duduk tak tahu gapo tu lah. Hak tak pasang tak reti, turut nafsu. Pas raja-raja zaman-zaman lah ni, tak ada kira. Saya tak kecek ni bukan cok-cong raja mana-mana negeri, presiden mana-mana negeri tak. Tapi lagu tu lah. Bila duduk dalam tamnaing, kau lama kau pandai menipu. Kau lama kau pandai mikir untuk nak kopkoi. Gotu amnat. Cu siang. Masya Allah. Sikit lagi, bila duduk dalam neraka, Tuhan pun kaya. Inna hadha lahakun takhasumu ahlin nar. Ni lah benar-benar. Kau apa? Perbalahan. Tekan, kata maki,
huduh-huduh di antara puak-puak dia sendiri. Sama ada pemimpin dengan rakyat ataupun rakyat sama rakyat. Saya nak akhiri. Janganlah kita jadi orang bodoh. Nak ayah tu. Saya yakin katanya semua orang yang mengaku katanya dia cerdik. Tapi jangan sampai dibodoh oleh mana-mana orang. Apa tu? Saya tak pandang nak sebut. Nak deng kuam rusuk orang. Okay. Tapi nak ayat katanya, ni adalah Quran yang Allah Ta'ala raya. Maka marilah kita ambil pendirian kita, cutjun kita. Jangan sampai ke orang tipu kita, bodoh kita. Lepas tu kita pun jadi orang bodoh dengan kita tak sedar katanya. Kita ditarik, diheret oleh orang-orang tertentu. Banyak lagi lah. Kau nak sebut tapi masa habis lah. Wallahu'alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.